Hai guys, kembali dengan saya Rio di channel Kofotografer. Ya, bagi kamu yang baru berkunjung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa follow channel kami di @kofotografer. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar dari Sony A72. Nah, ini ada pertanyaan guys, bagaimana cara menghemat kapasitas memori? Nah, caranya cukup mudah guys. Sekarang kita nyalakan dulu kameranya. Oke, sudah nyala. Kemudian klik tombol menu. Tombol menu ya. Oke, kemudian pilih yang gambar kamera ini. Oke, kemudian ke image size. Nah, image size ini ada 3 pilihan. Ada 20M, ada 8,7M, dan 5,1M. Nah, jika kamu keperluan hanya untuk upload di media sosial ya, nah gunakan aja yang 5,1 atau yang paling enggak yang setengah-tengah ya, 8,7. Dan yang kedua, kamu pilih yang quality. Nah, quality-nya ini pilih saja yang standar guys. Ini juga JPG dan kualitasnya juga cukup standar ya guys. Kalau saya sarankan sih gunakan yang fine aja. Nah, ini JPG-nya juga sudah lumayan tajam guys dan cukup bagus juga guys. Tetapi jika kamu mempunyai project ya, saya sarankan kamu harus pilih yang RAW atau paling enggak yang RAW dan yang JPG. Karena ini untuk kebutuhan klien, semakin besar filenya, semakin bagus filenya, kamu akan cukup mudah untuk mengeditnya guys. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, kita akan diskusi lebih lanjut. Fotografer adalah portal informasi tentang dunia fotografi, tutorial, unboxing, review produk, dan memajukan fotografer di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ini untuk info tentang fotografi di Indonesia. Saya Rio, sampai jumpa lagi di video Kofotografer lainnya. See ya!